Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini menjelang subuh kita lagi berada di pelataran Masjidil Haram karena lapar dan sekarang mau cari makanan di tower jam-jam di sana. Dan insya Allah kita akan ke atas sana carinya. Tuh. Ya, ke sini nih. Sambil melihat keindahan pelataran Masjidil Haram dari atas tempat makanan yang berada di tower jam-jam ini. Kita masuk dan di sini udah ramai yang mau mendorong ya, mendorong para jemaah yang tidak mampu untuk berjalan atau yang kecapean ya. Kita masuk saja langsung. Jadi mumpung kita ada waktu, mumpung ada waktu sebelum subuh kita makan dulu. Yang lihat kayak itu burung-burung pada nempel di situ tidur. Mana? Gak tahu. Itu di tulisan. Kita naik lift biar cepat. Lift apa eskalator namanya? Apa aja. Di sini kalau masih sore kita bisa makan di dalam. View-nya ke pelataran Masjidil Haram. Sekarang udah enggak bisa makan di tempat. Tadinya mau makan di situ. Jadi kita mau cari makanan lain. Mamah Rayyan sudah duduk ke sana. Mau beri brus. Oh, ada Albek ya. Gak tahu sebelah mana Albek ini. Burger. Ada shawarma juga. Oke, Bruce. Full piece. Jibada. Spicy ya? Spicy. Yeah. 64. Babe. Isnan Moya. Isnan Moya, Wahid Pepsi. White Pepsi. Pepsi already. Two. Extra one. Type. Kalah halas bos. Two. Ayo, tayo. Jam segini masih rame ya, jam 3. Beli brus kayak gini 64 rial, kalau yang biasa 60, maksudnya enggak pedas. Di lantai 4 pun tempat untuk beli makanan, mungkin Albek di sana tuh ya, di lantai 4 yang mau beli Albek.
beres beli makanannya ya, sok tinggal apanya yang belum. Alhamdulillah. Ula dah, ula dah. Ula ni mah, ada di sini. Ula ni ada. Guys, alas, keren. So, ya, kita tinggal nyamperin Mama Ryan di sana di pojokan, sudah siap menunggu dan sudah lapar dari tadi. Kita buka. Oh ini ada ayam. Oh berhenti. Iya, saya amparin. Kita amparin dulu ininya. Sudah. Ya. Ada tum, kecap. Dan ini kita buka, harganya 64 real segini. Diginin aja ya. Ternyata banyak. Kita mukbang roti. Cuman kebanyakan rotinya jarang dimakan, ayamnya aja yang dimakan. Makannya kita berada di pas gerbang pintu masuk ke luar jam-jam.
Mau ke Sopwah dulu sebentar. Tower Sopwah. Kita mau naik dulu ke toilet di atas ini nih, Tower Sopwah. Iya, karena menjelang subuh. Sana di atas satunya. Yes. Dari pas jati. Buru-buru itu. Ke atas masih ini di sini, itu maksudnya ke atas masih sana. Okay. Itu termasuk ke lobby hotel juga di sana ada. Jam segini udah pada sepi, pedagang pun sudah pada lesu. Ntar lagi subuh, sudah sekitar 1.5 jam lagi nih. Sini ya. Kita lurus sana ke WC yang berada di Tower Sopwah ini. Berasap. Ah, di sini nih beli top mah bagus. Murah-murah sini. Pengap. Udah ke WC dulu. Ke WC dulu. Katanya mau ke WC dulu. Ini kurma. Ini kurma ya. Eh, Bos. Ya. Belok kanan. Langsung nyampe ke hamamnya atau ke WC-nya di sana tuh. Nah, sepeda ke Mekah. Oh iya, itu pusatnya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bagi yang belum berlangganan, silakan subscribe dulu. Kami doakan dari Kota Mekah, semoga teman-teman segera bisa datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.